Geladi bersih upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, Pemkab Cianjur, dilaksanakan di Lapang Prawata Sari Joglo. Yang menjadi inspektur upacara adalah Bapak Asda 1, Arif Purnawan, SAP, dan Komandan Upacara dari TNI, peserta upacara TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, Pasukan Pengibar Bendera, BRIMOB, pelajar SMA dan SMK se-Kabupaten Cianjur. Drum band dari Satpol PP, paduan suara pelajar SMA 1 Cianjur. Setelah selesai geladi bersih upacara, Kang Firman Hidayat mewawancarai Asda 1, Arif Purnawan. Upacara Dirgahayu Republik Indonesia, besok tanggal 17 Agustus tahun 2023, siap dilaksanakan. Kami menyelesaikan jauh-jauh hari latihan upacara, dan Akang juga mewawancarai teman-teman pasukan pengibar bendera Paskibra, mereka sudah siap melaksanakan upacara juga akan disiarkan langsung bersama Presiden Bapak Joko Widodo secara virtual. Kami segenap kru KFH Produksi, mengucapkan selamat Dirgahayu RI yang ke-78, Merdeka, Merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tak terasa bangsa Indonesia telah merdeka 78 tahun. Kami KFH Production. Ya, Kang Firman Hidayat. Argi Bodas. Iji Bedaya. Jika Bayan. Oke, saya Aiman Cianjur. Jokol Kendil. Resep Indonesia. Master Cecep dari Cianjur mengucapkan Dirgahayu yang ke-78. Merdeka. Emang beneran lagunya. Yes. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube Kami Merdeka. 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 Geladi bersih upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, Pemkab Cianjur, dilaksanakan di Lapang Prawata Sari Joglo.
Upacara juga akan disiarkan langsung bersama Presiden Bapak Joko Widodo secara virtual. Kami segenap kru KFH Produksi mengucapkan selamat Dirgahayu RI yang ke-78, Merdeka, Merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.